Puteri Sarah terima cincin nak naik pelamin kali kedua ke? Perkongsian yang Puteri Sarah Riana di TikTok telah mencuri perhatian peminat di media sosial apabila pelakon jelita itu dilihat meluahkan rasa gembira kerana dihadiahkan dengan sebentuk cincin oleh seseorang. Dalam video itu, Puteri Sarah mengucapkan rasa syukur dan mengakui tidak pernah rasa sebahagia itu apabila mendapat hadiah daripada orang lain. Alhamdulillah, terima kasih yang mendoakan saya. Rezeki tak putus-putus, tak pernah rasa bahagia ni dapat cincin dari orang. Gara-gara perkongsian itu, peminat Puteri Sarah tertanya-tanya sama ada pelakon drama andai itu takdirnya telah menemui cinta hati yang baru. Ruangan komen hantaran tersebut juga dipenuhi komen-komen berbau sokongan serta mendoakan agar Puteri Sarah menemui bahagia dengan jejaka yang lain kelak. Difahamkan Puteri Sarah menerima cincin tersebut daripada perniagaan affiliate yang dilakukan sama sebuah jenama dan diberikan ganjaran mewah berkenaan. Bangun pagi, gosok gigi, alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.